apapun yang diminta itu dikasihkan. Sampai ke Mekah pun bolak-balik itu ibu disuruh ikut bakatku, nyaah bakatku, karunya bakatku setia, alhamdulillah. Nah, makanya kalian kalau punya suami, sing bisa menyesuaikan, sing bisa kasih sayang kepada suami. Walaupun bagaimana, kalau istri kasih suami, kalau istri kasih sayang penuh kepada suami, suami mau bakal mila ridai sama harus cerita bapak. Bapak nikah keterang badai ditikakan uih di Mekah ujung-ujung di sauran ku guru piwarang soan guru ibu di pasantren ujung-ujung dicemput di bumi tos ngerjal mi ujung-ujung naon ade akasan sok upami orang kali ayana kali minggap-minggapnya ngamuk-ngamuk masa kulak itu ulah nultan anu tebener turutlah sepuh kapungkur. Sepuh kapungkur kumaha bakatku nyaah ka putra duka bade bahagia duka henteu nu penting tos diakadan eta meureun ngincer-ngincerna nuju di Mekah meureunan. Nah, santuy. Jadi begitu pulang satu minggu di rumah suruh soal guru tidak bawa uang apa-apa untung nyapuan Quran saku kanggo mas kawin. Begitu hebatnya nya sampai sekarang bisa mendampingi begitu ibu keras wataknya tapi beliau tetap sabar, tetap istiqomah, tetap mendampingi, tetap setia apapun yang diminta dikasihkan. Alhamdulillah. Ini buat untuk kalian semua buat contoh ya, mudah-mudahan ibu bisa seumur hidup sama bapak tetap bersatu, panjang umur, pesantrennya juga tetap maju. Amin ya rabbal alamin. Itu paling tentang mihananannya, ya mata dia kasih sayang kepada suami.